guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel YouTube Marketplace Ma'rifat Bisnis. Nah, berarti kalau saya sebut marketplace berarti edisinya adalah jualan produk. Nah, seperti biasa jualan produk kali ini masih membahas tentang alat dapur. Tapi nanti semua produk akan kami bahas, gelang, tasbih, dot painting dan semuanya kita bahas. Hari ini tetap dalam edisi alat dapur. Nah, persembahan kali ini adalah mangkok kayu jati, mangkok kayu jati solid berbahan kayu jati pilihan, ukuran 12 cm. Ini kita sebut sebagai mangkok masker. Mangkok masker ini lagi tren, lagi viral. Banyak milenial muda, mama juga pakai mangkok masker. Jadi masker itu menggunakan mangkok ini dan plus sendoknya. Tapi ini jual terpisah, belum sendoknya. Ya, belum sendoknya. Seperti biasa ya, kami melayani penjualan secara online shop di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Tetapi melalui WA bisnis juga bisa dan melalui YouTube ini juga bisa. Karena kami akan fokus penjualan di YouTube ini, saya sebut sebagai marketplace. YouTube sebagai basic marketplace saya memaksimalkan YouTube ini karena sudah 5 tahun terakhir penjualan di YouTube ini luar biasa. Jadi memang belum banyak UMKM memanfaatkan bagaimana YouTube ini sebagai basic marketplace kita yang handal, yang baik, sehingga sangat bermanfaat sekali. Nah, kembali kepada review produk ini tetap handmade, natural, alami, food grade, tetap sama, ukuran 12 kali 4 cm. Jadi pas, tidak terlalu dalam, tidak terlalu tinggi kalau dibuat masker atau buat foto-fotografi atau tempat bumbu yang lain, itu juga bisa. Ikuti terus promo-promo yang ada di Shopee. Nah, kami selalu melakukan promo-promo yang ada di Shopee dan juga harga di Shopee dengan di sini kadang-kadang berbeda ya. Silakan, itu hanya strategi marketing aja. Silakan pilih mana yang termurah, apa di YouTube, apa di WA bisnis saya atau di Shopee. Jadi memang sengaja saya bikin begitu. Ya, biar ramai semua, di YouTube ramai, di WA ramai, di Shopee juga ramai, di marketplace juga ramai, Bukalapak, Tokopedia ya. Oh ya, belakangan ini saya banyak berbicara tentang Shopee. Mengapa? Ya karena Shopee adalah terbaik, marketplace terbaik, maka kita harus mengikutinya. Tapi Bukalapak, Tokopedia juga diikutlah, walaupun mereka nomor 2 dan nomor 3. Nah, terkait sama produk ini juga melayani eceran, grosir, reseller, dropshipper, dan juga melayani maklun. Skala besar, ekspor juga tetap dilayani. Karena ini handmade, maka kapasitas produksi tentu ada perhitungannya. Lagi-lagi kadang-kadang kalau skala besar kita keterbatasan bahan baku, itu biasa. Sama proses produksinya karena handmade 100%, sehingga itu akan mempengaruhi di dalam sisi produksi kami. Nah, jika berminat bisa langsung japri, ada WA saya di YouTube ini, di deskripsi silahkan dibaca, di deskripsi itu sama semua. Hanya penjelasan tentang nomor link marketplace kami, silahkan dicari-cari di sana, dibuka atau melalui WA kami, japri. WA kami kadang-kadang agak sibuk ya, jadi ada banyak sekali WA masuk, tapi mohon bersabar karena tidak first respon gitu, sehingga saya sering dikomplain teman-teman semua mengkomplain bahwa lama ini balas chatnya, padahal sudah ada admin dan seterusnya. Tapi oke lah, kami akan memperbaiki terus kualitas excellent service kami. Nah, sampai jumpa kepada ulasan berikutnya pada produk alat dapur. Seminggu ini mungkin saya akan mengulas tentang alat dapur. Alat dapur ini kita jamin food grade ya. Sekali lagi food grade, aman, natural, alami, dan benar-benar dengan handmade, jadi bukan CNC, mesin tradisional. Sehingga kualitas handmade gitu ya. Kualitas handmade presisinya alhamdulillah lumayan. Tidak terlalu jelek amat, walaupun tidak terlalu super-super amat. Harganya saya jamin termurah di YouTube, di Shopee, dan di online shop. Terima kasih. Sampai jumpa pada review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.